2012 sudah saya turunkan. Gimana enaknya? Lihat. Empuk banget. Ini yang 2008 belum tak turunin jupnya, ini saya mau turunin. Nah. Halus banget. Saya geber juga oke. Geber ya. Gak galak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, teman-teman. Sore kali ini saya akan review nih suara khasnya 22 tik revo yang masih original, dan saya akan nyalain bersama-sama. Ini sangat menarik banget nih untuk dibuat pertunjukan, teman-teman. Jadi untuk suara ini saya akan nyalain bersama-sama, dan nanti akan keluar khasnya gimana suaranya. Seperti irama banget dan enak banget, nyaring banget, sumpah khas banget. Ikuti terus video saya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya, teman-teman. Kalian saya mau manasi dan saya review untuk suara standarnya. Sama-sama masih standar banget dan masih mempunyai suara garang atau suara khasnya tik revo ya. Saya nyalain yang mana dulu ya? Yang 2012 apa yang 2008 ya? Yang 2008 dulu aja wis. Oke. Saya pakai irama yang pakai cok dulu ya, karena ini kan masih adem. Cok. Oke, yang 2008 sudah nyala. Suaranya garang banget kan? Terus saya nyalain yang 2012, kita cok dulu sedikit. Ini dua-duanya besok saya mau kirim yang 2008, sudah laku, mau saya kirim ke Tuban Jawa Timur ya, dan yang ini mau kirim ke Kediri Jawa Timur juga. Oke, seperti suara gendangan kayak gitu ya, suaranya bersamaan tapi satu dan mengisi yang lain, jedek 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 jedek. Yang 2012 khasnya masih keluar. Ini saya cuk semua ya, jadi masih mempunyai tenaga yang power banget, jedek 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 kayak gitu. Suaranya enak banget di kuliah. Sekedar tip aja ya, teman-teman. Kalau untuk yang masih khas banget standar original dulu ya, kayak gini suaranya. Masih keluar triple-nya jelas banget. Lihat itu di kaca. Gagah banget kan. PC, si PC, si PC dan si lampu satu ini bersaudara ya, cuman beda bapak. Yang 2008 masih galak banget suaranya. Sama. Sama kan ya suaranya. Garing banget. Untuk knalpot Orion ada sedikit perbedaan sih menurut saya. Kalau untuk yang 2008 itu agak gimana ya, triple-nya itu jelas banget. Ketika kita
on power top speednya itu plong banget, ber. Tapi yang kalau untuk 2012 agak ngebas sedikit, halus, sama-sama halus sih. Ini saya coknya kita turunkan. Nah, yang 2012 sudah saya turunkan. Gimana enaknya? Lihat. Empuk banget. Ini yang 2008 belum tak turunin cuknya, ini saya mau turunin. Nah. Halus banget. Saya keber juga oke. Keber ya. Gak galak. Oke, sekian dulu teman-teman untuk review suara khasnya Tic Revo. Jadi buat inspirasi kalian kalau mau nyari Tic Revo mending yang Orion. Mahal sedikit nggak apa-apa sih, yang penting karena ini kan motor sudah punah, jadi mendingan buat punya-punya sambil jalan-jalan, dilihat di mana-mana banyak yang lirik. Semok, semok. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, karena saya akan update terus langsung dari grupnya. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.